Halo guys, kali ini aku ada rekomendasi makanan anak kos di Jogja yang murah meriah tapi tetap ngenyangin banget. Lokasinya itu memang agak tersembunyi, tepatnya ada di bawah flyover Janti. Kalian bisa lihat sendiri, di sini itu memang markasnya Pecel Lele Lesehan guys. Tapi kali ini aku mau spesifik di sini. Soalnya cuman di sini yang nasinya itu pakai tremos guys. Dan bapak-bapaknya ngasih nasinya tuh banyak banget. Cocok deh kalau buat anak kos yang pengen kenyang tapi murah. Ini nih yang gak boleh ketinggalan, sambal pecel lelenya yang enak banget dan pedesnya nampol. Kalau untuk menunya sendiri, standar pecel lele lesehan, ada tahu, ayam, lele, sama lalapan. Udah datang nih guys pecel lelenya. Lele bakar plus nasi yang banyak banget kayak gini, cuman 15.000 aja. Ini murah banget sih. Makan pecel lele paling enak kalau nasinya masih panas terus dicampur sambal kayak gini, tinggal makan deh. Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian anak kos di Jogja yang pengen kenyang tapi tetap murah. Jangan lupa mampir ya.